bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. Hai semua, dengan saya Ricky, selamat datang di channel Cintain. Penasaran bagian tubuh mana dari wanita yang selalu menggelitik otak pria dan bahkan dikagumi oleh mereka? Kalau wanita biasanya berpikir bahwa bagian depan dan belakang menjadi bagian penting hingga membuat mereka tergoda untuk mempercantik bagian tubuh ini, itu kurang tepat. Pria ternyata tak hanya fokus pada kedua bagian tubuh tersebut, mereka juga memperhatikan bagian lain dari tubuh seorang wanita. Berikut adalah 10 bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. Satu, bagian depan. Sudah bukan hal mengejutkan jika bagian tubuh ini menjadi daya tarik favorit pria dari seorang wanita, setidaknya pada sebagian besar pria. Pria umumnya sangat tertarik dengan bentuk dada wanita padat berisi dan ideal dengan postur tubuhnya. Tapi tak hanya mereka yang memiliki bagian depan besar yang akan menarik pria. Pria bisa tetap jatuh cinta pada wanita yang memiliki bagian depan kecil jika mereka terlihat percaya diri dengan apa yang mereka miliki. 2. Bagian belakang. Ada sesuatu yang mencuri perhatian pria saat melihat seorang wanita, yaitu bagian belakang. Mereka melakukannya sepanjang waktu. Coba saja lihat ke arah mana mata pasangan kamu jika seorang wanita lewat di depan mereka. Terlebih jika si wanita memiliki bentuk pinggang yang ramping, tentu bentuk tubuhnya akan semakin indah. Tapi tak selalu bagian belakang besar yang menggoda pria. Beda pria, beda juga seleranya. Jadi jangan terlalu terbebani hingga ingin membuat bagian belakangmu tampak lebih besar. Ini salah satu bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. Gila. 3. Kaki. Tak ada seorang pria yang bisa mengalihkan pandangan dari kaki yang terawat dengan baik. Tapi jangan rendah diri jika tak memiliki kaki jenjang dan kurus ala model. Asalkan kaki mulus dan tidak berbulu, pria akan jatuh cinta pada kamu. Dan tidak ada yang lebih seksi dibanding perpaduan kaki dengan rok mini dan heels yang membuat kaki jauh lebih jenjang. Ini salah satu bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. 4. Rambut. Pesona wanita yang mendukung wajah sebagai daya tarik tentunya adalah bagian rambut. Rambut juga menjadi aspek pendukung yang sangat penting dalam kecantikan wanita. Mau pirang, gelap, panjang, pendek, keriting, ataupun lurus, pria akan mencintai rambut wanitanya. Mereka akan jauh lebih menyukainya jika rambut harum, bahkan wangi-wangian tertentu yang menjadi ciri khas wanita bisa jadi hal yang membuat mereka ketagihan untuk mencium wangi rambutmu. Ini salah satu bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. 5. Bibir. Bagian tubuh wanita yang akan dipandang pertama kali oleh pria adalah pada bagian wajahnya. Salah satu bagian pada wajah wanita yang dapat menarik perhatian pria tidak lain adalah bibirnya. Terlebih jika si wanita memiliki bibir yang menggoda, tentu bisa membuat pria sangat tertarik padanya. Menurut studi, yang dicari pria dari bibir wanita adalah perpaduan bibir penuh, merah, dan hangat. Tak ada yang lebih seksi dibanding seorang wanita yang bisa memanfaatkan aset mereka ini dengan baik, entah dengan memilih lipstik yang tepat atau bahkan tanpa lipstik. 6. Senyum. Tak ada seorang pun yang bisa menolak senyum manis seorang wanita. Senyum bisa menunjukkan kesederhanaan dan kebahagiaan dari seorang wanita, dan itu adalah yang dicintai dan diinginkan pria. Tidak ada yang lebih diinginkan pria dan memiliki pasangan yang bahagia dan lucu, serta murah senyum untuknya. Ini salah satu bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. 7. Mata. Mata adalah jendela jiwa menuju pikiran, dan kontak mata adalah kunci sempurna dalam hubungan apapun, terutama pada awal hubungan. Itu mengapa ada pepatah mengatakan cinta pada pandangan pertama. Apapun warna mata kamu, pria tak mampu menahan tatapan wanita. Seorang wanita yang menggunakan matanya tak cuma untuk melihat adalah emas. Mata bisa menunjukkan kebahagiaan, nafsu, keinginan, dan perasaan. Bahkan sebelum ada ucapan yang keluar dari mulut, lirikan mata pun mampu memberikan pesan tersendiri bagi setiap orang. Tentunya wanita yang memiliki mata yang indah dan lentik akan sangat menggoda para pria yang memandangnya. Terlebih jika si wanita memberikan tatapan tajam sehingga seolah-olah memberikan pesan cinta yang dalam. 8. Leher. Ini bagian tubuh wanita yang bisa membuat pria bergairah. Bayangkan seorang wanita dengan blus yang memiliki potongan leher tepat serta menyibak belahan dada. Siapa bisa menolaknya? Belum lagi tulang selangka di bawah leher itu benar-benar terlihat seksi, dan pemilihan atasan yang tepat bisa menonjolkan bagian ini untuk terlihat lebih baik. Ini salah satu bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. 9. Tangan.
Tangan sangat dibutuhkan setiap hari untuk melakukan tugas-tugas dasar, termasuk dalam sebuah hubungan. Mereka sangat seksi karena fungsinya dalam sebagian besar hubungan. Tangan bisa untuk menyentuh, membahagiakan, dan membelai orang lain. Dengan tangan kamu bisa membuat pasangan bahagia. Karena itu, rawat tangan kamu dengan baik karena pria menyukai disentuh dengan tangan yang halus, lembut, dan cantik. 10. Betis yang jenjang. Selain tubuh bagian atas, bagian betis wanita juga bagian tubuh yang penting untuk dirawat dan dijaga. Terlebih bagi wanita yang memiliki bentuk betis yang jenjang, ramping, dan mulus. Tentunya wanita yang demikian akan sangat menarik perhatian para pria di sekitarnya. Untuk mendapatkan betis yang jenjang dan mulus, para wanita tentu harus berusaha ekstra dengan rajin merawat tubuh dan berolahraga misalnya. Betis wanita yang sering terkena paparan sinar matahari langsung juga tentu akan berkurang keindahannya. Untuk itu, wanita harus pandai menjaga warna kulit betis agar senantiasa bersih, mulus, dan rapi. Oke sobat, itulah tadi 10 bagian tubuh wanita yang bikin pria tergila-gila. Untuk menjadi seksi, yang pertama kali harus kamu lakukan bukanlah fitness atau pergi ke spa, namun kamu harus bangun terlebih dahulu rasa percaya dirimu. Nah, bagian tubuh mana nih yang jadi bagian favoritmu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.